Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dr. Pontianak episod keempat. So, jom kita tonton. Namanya siapa? Bunga Cinta. Oh, bukan kuntilanak. Bukan. Okay. Itu dia. Siapa? Edna terus menerus mengganggu apa hospital di mana Vivi bekerja. Tapi Edna ni apa dia punya apa motif dia, kenapa dia muncul? Kita tahulah mungkin apa jiwa tak tenang sampai jadi hantu. Tapi dia macam ada sesuatu nak diberitahu bila dia merasuk, kadang-kadang dia rasuk si apa, si Vivi. At the time tu Vivi pun dah jadi macam hantu lah. Kalau tengok dalam satu adegan lain, dia apa, Vivi dia macam dia dah tak hidup dalam keadaan normal lagi di hospital tu. Rasa macam orang pun perasan muka dia asyik pucat je. Ni kelebihan Vivi lah, dia ada sixth sense, ha. Dia boleh nampak hantu-hantu semua. Tapi pelatih-pelatih lain, doktor lain tak nampak. Jadi biasanya dekat hospital ni banyaklah apa mayat-mayat yang berkeliaran, apa mayat yang baru jadi hantu. So apa agak malang lah pada Vivi. So harapnya so ada pula hantu Indonesia yang muncul dalam episod kali ni. Jadi harapnya Vivi apa dapat recover lah, dapat ada episod yang baik lah pada Vivi ni, dapat apa lari daripada ni, ataupun dia boleh, ataupun Vivi kena dia kena terima hakikat dan dia kena hidup dengan keadaan yang mana dia boleh berinteraksi dengan hantu. Ataupun Vivi ada cerita lain yang kenapa jadi begitu. Jumpa lagi.